Selamat siang Sko Jayapura. Ayo sekali lagi ya, selamat siang Sko Jayapura. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya, selamat datang di Festival Cross Border Sko 2019. Yang pertama kita melaksanakan, dan ini dari tahun 2015 Kementerian Pariwisata tetap mendukung pelaksanaan kegiatan cross border dengan melibatkan kedua negara, dan berharap kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Terselenggaranya Festival Cross Border hari ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kota. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada siang hari ini kita bersyukur kepadanya karena masih diberikan napas kehidupan sehingga hari ini dapat berkumpul, bertemu dalam rangka satu agenda nasional, yaitu Cross Border SKOU 2019, dan tentu kita bersyukur karena semua sehat jasmani dan rohani. Destinasi wisata di kota Jayapura yang sangat potensial. Kita lihat setiap hari Sabtu dan Minggu di sini para wisata baik nasional maupun internasional, ya, Wisman, Wisnus datang ke sini banyak kita lihat, bahkan mungkin ratusan ribuan. Bapak Ibu dan Bapak-bapak, mohon jangan dipotong dulu. Sebelum ada Bapak, kita akan hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan dilepaskannya balon pada siang hari ini dan juga pemukulan tiba pada siang hari ini bertanda Festival Cross Border Sko 2019 resmi dibuka. Yaitu bintang tamu kita dari Jakarta yang akan menghibur Sko Jayapura pada siang hari ini.